Assalamualaikum teman-teman. Kali ini ada kerusakan laptop Lenovo IdeaPad 300. Oke, saya akan tes dulu. Lampu indikator nyala ya. Coba saya switch. Di switch tidak respon. Mati total ya. Oke, langkah selanjutnya saya akan ambil. Oke teman-teman, saya lanjut lagi. Oke, saya awali dari jalur 19 volt ya, yaitu di belakang. Pada BIOS. Oke, 19 volt masuk. Di resistor PR301 hadir 19 volt. Oke, langsung di IC DC-DC saya cari 19 volt ya. Nah, ini 3 dan 5. Nah, ini 5. Ini 3. Cari 19 volt masuk. Oke, 19 volt normal, 3 sama 5 hadir ya. Oke, selanjutnya di tombol switch. Di tombol switch hadir 3 volt. Coba saya switch. Tidak switch. Oke, selanjutnya saya ukur memakai media buzzer ya. Langsung di area EC ya, itu yang mengontrol switching. Oke,
di area switching itu normal ya. Di 3 polnya aman. Berarti tidak ada masalah di EC-nya. Ini kemungkinan dia short setelah on. Berarti kemungkinan tegangan satu pol ya. Itu ada 1,1 pol, ada 1,3 sama 1,5 pol. Jadi saya cari yang jalur-jalur 1,5 dulu. Ini sepertinya jalur RAM ya. 1,5 atau 1,3 nih area sini. Area IC PU704 ya. Ini kalau tak salah 1,3 atau 1,5. Ya, ini ada sepertinya ada short. Saya lepas baterai dulu. Tadi lupa tidak dilepas baterai CMOS-nya. Masalah di 1,1 pol lebih ya. Saya akan lakukan ini, renggangkan induktornya dulu ya. Direnggangin dulu. Oh ini teman-teman, banyak. Ini ada kapasitor. Nah, ini sepertinya retak. Itu di area PJ409 ya. Nah, ini kalau tak salah tegangan untuk ini ya, untuk RAM sepertinya entah 1,3 atau 1,5 karena ini di jalurnya ke bawah ya, ke sini. Maka saya ukur di sini nge-shot, ini tembusnya ke sini. Oke, saya coba agak ganti yang ini dulu, kapasitor ini dulu.
Oke, selanjutnya saya akan coba sweet lagi. Ya, langsung on. Indikator langsung nyala. Dan saya akan pastikan ya. Jadi saya bilang tegangan 1,3 atau 1,5, apakah betul? Yang kapasitor yang retak ya. Saya pastikan. Ya, betul. Ini tegangan 1,5 volt. Oke. Di belakangnya berapa ya? Kita tes. Yang ini 1 volt. Oke, yang penting langsung bisa on. Rupanya yang short itu yang 1,5 volt. Jadi yang saya cabut tadi rupanya tegangan untuk 1 volt ya. Tapi dia ikut short karena IC-nya ini, IC kontrolnya ini. Jadi 1 volt sama 1,5 volt itu short. Makanya laptop tak bisa di switch. Coba saya matikan. Sweet lagi. Oke, berarti udah solpet. Rupanya hanya rusak ini kapasitor yang 1,5 volt ya. Jadi 1 voltnya ikut shock. Oke. Saya akan tes pada layarnya apakah bisa tampil. Ya oke, teman-teman, akhirnya laptop bisa on dan tampil. Itu setelah saya ganti kapasitor ya, kecil itu mengalami retak ya. Jadi laptop tak bisa di-switch itu awalnya, tapi lampu indikator menyala seperti ini. Jadi di awal tak bisa switch. Ya oke. Sekian dulu video dari saya. Ketemu lagi di lain kesempatan, tentunya dengan kerusakan yang lain. Apabila bermanfaat, silakan